Olahraga sudah menjadi bagian di kehidupan kita, baik kita hanya menonton atau memainkan olahraga itu. Tapi, apa kalian pernah bertanya-tanya dari mana asal mula olahraga-olahraga ini? Dan berikut ini adalah 5 kisah awal mula olahraga terkenal di dunia. Nomor 1, golf. Awal mula dari olahraga golf ini sangatlah diperdebatkan dan banyak dari orang Skotlandia mengaku sebagai negara pencipta olahraga ini. Dan sebenarnya hal itu bisa dibilang cukup benar. Karena Skotlandialah yang menciptakan aturan seperti memukul bola dari titik A ke titik B dengan ayunan yang paling sedikit. Akan tetapi, terdapat bukti yang menunjukkan sebenarnya asal dari golf ini adalah dari kota kecil bernama Lunen-Andeveld di Belanda pada tahun 1297, di mana dalam festival tahunan di sana, mereka sering melakukan permainan yang disebut dengan golf. Tapi, seperti yang sudah saya katakan, awal mula dari golf ini sangatlah diperdebatkan, jadi banyak orang Skotlandia yang tidak percaya dengan hal ini. Nomor 2, basket. Basket merupakan olahraga yang diciptakan oleh Dr. James Naismith. Awal dari penciptaan basket ini adalah pada saat Dr. James yang bekerja di International YMCA Training School di Springfield, Massachusetts. Di sana, dia mulai mengembangkan olahraga berdasarkan permainan yang sering dia mainkan semasa kecil yang bernama Duck and Rock. Dan yang menarik adalah, game pertama dari basket ini bahkan tidak menggunakan bola basket, melainkan bola sepak bola dengan skor akhir 1-0. Dan dari sinilah olahraga basket semakin terkenal hingga pada akhirnya olahraga ini dijadikan salah satu olahraga resmi di Olimpiade pada tahun 1936 di Berlin, Jerman. Nomor 3, baseball. Fondasi dari baseball modern saat ini dimulai pada tahun 1845 saat sekelompok orang membentuk New York Knickerbocker Baseball Club. Dan anggotanya yang paling terkenal adalah Alexander Joy Cartwright yang menciptakan banyak dari aturan baseball modern saat ini seperti lapangan yang berbentuk wajik, baris ball, dan aturan 3 strikes. Selain membuat aturan, dia juga menghilangkan beberapa aturan seperti menghilangkan aturan di mana pemain boleh melempar bola kepada runner untuk mengeluarkan mereka. Nomor 4, hoki es. Menurut buku yang dirilis pada tahun 2014, ternyata, es hoki mungkin merupakan olahraga yang diciptakan di Inggris. Dan banyak bukti yang menunjukkan olahraga ini bahkan sudah ada sejak tahun 1790-an, walaupun tidak ada yang tahu siapa penemu asli olahraga ini. Dan untuk kenapa olahraga ini disebut hoki, teori yang paling populer adalah hal ini karena keping yang digunakan pada saat itu berasal dari penutup wadah bir, dan minuman yang populer pada zaman itu bernama hok. Nomor 5, sepak bola. Sepak bola merupakan olahraga yang paling terkenal saat ini. Dan asal-muasal dari olahraga ini bahkan bisa ditelusuri hingga 2500 tahun sebelum masehi di Mesir kuno, di mana orang-orang menendang-nendang bola saat festival kesuburan dimulai. Olahraga-olahraga yang mirip dengan sepak bola pun terus dimainkan di abad pertengahan hingga pada tahun 1863 pada saat rugby dan sepak bola terpecah untuk membentuk asosiasi masing-masing sehingga terbentuklah asosiasi sepak bola di Inggris pada saat itu. Dan organisasi inilah yang membuat aturan-aturan serta regulasi sehingga melahirkan sepak bola modern seperti saat ini. Hey teman-teman, semoga kalian menyukai video ini. Dan jika kalian tertarik, kalian bisa mengklik video saya yang sebelumnya. Dan juga jangan lupa klik like dan subscribe ya. Sampai jumpa.